Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qawiyil ghalib al-wahid talib al-ba'ith al-warith al-mani' al-salim alim al-kain wal-ba'in wal-zahir wal-zahim yusabbih al-afil wal-ma'in wa-talib wa-ghalib ويعده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب Amen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Pada kesempatan kali ini kita masih saja diberikan nikmat sehat
nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kita peringatkan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salawat, salam juga atas beliau, karena beliaulah kita dituntun dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir para alim ulama kita, di antaranya guru tetap Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Kazmi Al-Mu'a, Ustaz Kyai Haji Saleh Rahmani, Ustaz Kyai Haji Siti Yahya, dan juga penceramah kita Ustaz Kyai Haji Zuni Naim. Matallah fi kulli hayatih wa fi kulli wa fi nafana fi kulli ulumi. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga para ulama kita dan para asatidz dapat membimbing kita, diberikannya kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, dan juga disehatkan badannya sehingga dapat terus membimbing kita ke jalan siratul mustaqim, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadir di sini di antaranya Ahwal Kabir Ustaz Haji Samsudin Robli, dan juga Ustaz Haji Anas Kurdi, dan para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak akan disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim kami. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada maulid ini, kita bertepatan dengan tangga, dengan peringatan hari Natal. Ya, insya Allah di depan kita juga ada kegiatan. Alhamdulillah kita masih bertoleran, kita sudah berkoordinasi dengan pihak, dan juga agar tidak ada dari jamaah kita yang membuat ataupun provokasi-provokasi. Kita tunjukkan bahwa umat Islam, bahwa kita jamaah Masjid Jami' Al-Hijabah dan sekitarnya, kita tunjukkan kalau kita punya toleransi antar agama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada donatur-donatur sekalian dan para penyumbang, baik itu moral, material, dan juga tenaga. Alhamdulillah telah kami salurkan sumbangan-sumbangan dari jamaah sekalian, dari donatur sekalian. Insya Allah yang kami berikan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Dan mohon maaf mungkin pada kesempatan kali ini juga, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf pada jamaah apabila nanti bingkisan yang bisa dibawa pulang itu terlalu enteng ataupun tidak memuaskan, kami mohon maaf karena kan sekarang ekonomi kita sedang morat-marit. Mungkin sampai di sini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila liqa'u insya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Farhan Yaakob atas sambutannya. Akhiran wa sa'lan, selamat datang kepada guru besar kita Ustaz Kyai Haji Ahmad Suryani. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan
para alim ulama yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Ghazidil Haq MA, yang sampai saat ini kondisi beliau masih kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir guru tetap kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Saleh Rahman MA dan para alim ulama lainnya yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Harapan kita mudah-mudahan para alim ulama kita, para guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala juga panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberi keberkahan dalam hidupnya, sehingga senantiasa dapat membimbing kita juga ke jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku pengurus Masjid Jabal Ijabah ingin memohon ridho dan juga restunya bahwa saat ini kami bekerja sama dengan koordinator prasarana Masjid Jabal Ijabah sedang membangun fasilitas Masjid Jabal Ijabah. Di antaranya kita sedang membangun sekretariat untuk remaja Ikrimah yang berada di lantai 2. Kemudian sedang dibangun juga sekretariat pengurus Masjid Jami Al-Jabah yang nanti insya Allah semuanya akan difasilitasi dengan AC dan juga ada kursi atau sofa. Yang peruntukannya adalah yang selama ini kita maklum bahwa Masjid Jami Al-Jabah ketika mendapat tamu kehormatan selalu mencari tempat yang layak untuk beliau, untuk mereka. Gimana caranya? Kadang-kadang kita sempat merepotkan Bapak Insinyur Sugeng Mulyono, kadang juga merepotkan keluarga besar Yakub Yahya. Nah, dengan demikian maka kami pengurus Jami Al-Jabah punya inisiatif bagaimana kalau masjid ini difasilitasi oleh ruang tamu yang apabila kedatangan tamu terhormat kita bisa menempatkannya di tempat itu. Ini insya Allah dalam beberapa minggu akan selesai pekerjaannya. Di samping itu juga akan dibuat gudang di masjid ini tidak ada, sehingga itu inventaris yang seharusnya ditata rapi, dikelola dengan baik, kadang-kadang tempatnya berantakan. Maka dari itu kami memang perlu untuk dibuat gudang penyimpanan inventaris dan juga ruang security satpam, bahwa di sini kita sudah memiliki satpam 2 orang yang kelihatannya perlu dibuat tempat untuk pemantauan security, ruang security yang dapat digunakan multifungsi. Di samping menjaga keamanan masjid juga dapat memantau. Kebetulan di sini Ustaz ada parkiran motor yang alhamdulillah dengan dana parkir itu sebulan sampai 2 juta rupiah itu dari hasil parkir doang ya. Padahal Pak, bermotornya itu gak berapa banyak. Alhamdulillah ini merupakan satu dukungan moral bagi kami para jamaah yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat meningkatkan pelayanan, fasilitas, sehingga apabila orang beribadah di masjid khususnya di jamaah ini terlaksana dengan baik dan aman. Di samping itu juga perlu kami informasikan bahwa Masjid Jami Al-Ijabah 22 tahun ini mempercayakan kepada remaja untuk melaksanakan event-event kebesaran Islam, hari besar Islam. Jadi pada malam ini juga sebetulnya mereka yang kelola semua. Kami hanya yang sedikit lebih tua membantu mendorong sekaligus memberikan motivasi biar anak muda di masjid ini terus berkembang dapat meningkatkan kreativitasnya dalam rangka menciptakan masjid yang syiar, yang bukan masjid yang kosong. Hadirin sekalian, khususnya para ulama, untuk itulah kami mohon doa restu agar kami didoakan semua
karena kelihatan kami memiliki hajat yang cukup banyak untuk menciptakan, menjadikan masjid ini bukan hanya tempat semata-mata ibadah, tapi juga masjid ini tempat menjadikan kemaslahatan buat umat di sekitar Masjid Jami' Al-Jabir khususnya. Hadirin sekalian berbahagia, maka dari itu apabila pelaksanaan pada malam hari ini terdapat kesalahan-kesalahan ataupun sesuatu yang tidak enak dipandang mata, pada kesempatan kali ini mohon kiranya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh para alim ulama yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Masjid Jami' Al-Jabir ini. Mudah-mudahan kehadiran para alim ulama kita di masjid ini senantiasa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir begini banyak, yang jawab salam sedikit. Yang jawab salam saya kencang, saya doain bisa pergi haji. Amin. Punya duit lo mau pergi haji? Enggak. Ngimpi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam lemes, mudah-mudahan bisa pergi umroh. Yang gak jawab salam saya doain pulang sendalnya ketukar. Bismillah khairul asma. Tak dulu. Bismillah khairul asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Wahuwa sami'a ma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaza qayyima. Alhamdulillahilladzi lam yantahid walajan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين الإمام الكامل في الدنيا والدين الهادي إلى صراط المستقيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Emang di masjid ini pasang keho ya? Ada suara selawat belakangan. Man zukirtu indahu falam yusalli alaiha bahwa bahil. Barang siapa disebut nama kemudian tidak berselawat, maka dia itu adalah manusia yang paling pelit. Disebut nama Nabi Muhammad dari mula saya sebut tidak ada yang selawat, jangan-jangan nabinya bukan Muhammad di Musadek. Orang Pancoran nabinya Muhammad atau Musadek? Kalau yang nabinya Musadek, lu pulang aja dan ngapain lu disini ya? Musadek nabi bukan? Tahu dari mana ente bilang bukan nabi? Ente bisa bilang Musadek bukan nabi, tahu dari mana? Ayat kiai dan nabi apa ada? Iya betul. Bapak dan ibu sekalian, ulama besar dari Hadrul Maut, Abu Salim As-Sadiri itu pernah berceramah di Jakarta dan saya pernah hadir. Beliau itu menyampaikan ciri-ciri jasadiyah para nabi dan para rasul dari Adam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu
kurang lebih ciri-ciri jasadianya itu ada 200. Kalau malam ini 200-200 nya saya sampaikan semua yang saya ungkapin di masjid ini, kira-kira sampai jam 2. Kuat gak? Sanggup gak? Lu sanggup kok enggak? Ngapain lu disini? Iya. Orang tadi aja gua baru sampai doi di rumah udah SMS. Abi, ada di mana Bi? Pancoran Mi. Jangan malam-malam Abi lagi kurang sehat. Iya Mi. Emang kenapa Mi? Jangan malam-malam, spray udah rapi. Ada kayak lu bini lu gitu kan? Ah, bini lu gitu kan? Lu kagak pulang ya SMS sama bini lu, Bang. Mampus aja lu, Bang. Jam 12 malam lu belum pulang juga lu, Bang. Laki brengsek lu. Gue nyesel kawin melu. Ya, kata Habib Salim Hasan tadi kurang lebih ada 200. Malam ini 2 aja cukup. Kata beliau, tanda-tanda jasa dia para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang pertama, yang namanya nabi itu tidak ada yang perutnya gendut. Nabi gak ada perutnya gendut, gak ada. Maksudnya perutnya gendut, salah dia. Kalau kiai, kiai mesti gendut. Kenapa? Kalau kiai gendut berarti ketahuan banyak panggilan. Banyak panggilan berkatnya banyak. Coba tanya kiai-kiai di belakang itu, berkatnya banyak dia. Coba gua tanya menurut lu pertahanan berkat lu berapa? Waktu gua 3. Pakai amplop lagi. Makanya kiai mesti gemuk. Ustaz mesti gemuk. Tapi guru saya, kiai saya di kampung saya di Pancoran kurus. Ah, mungkin kurang panggilan. Bisa jadi bininya galak. Iya. Itu udah dapat berkat. Itu snack berapa snack? Udah. Makan tuh yang gak dimakan. Dosa gak dimakan tuh mubajir tuh. Mubajir, kardus belum. Ya, jangan sampai dimakan itu berkat, jangan sampai dimakan. Ditinggalin ada kuenya buang dosa, lu tahu enggak? Mubajir. Berkat itu kan singkatan berkat, daripada ngembrek mendingan diangkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang pertama yang namanya nabi dari Adam sampai nabi kita Muhammad, tidak ada yang mempunyai perut gendut. Jadi orang yang gendut kagak bakalan jadi nabi. Orang gendut aja susah jadi nabi. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda seorang rasul, tanda-tanda seorang nabi. Yang pertama, ini bang dua dibilang apa? Bahwasanya nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu satupun nabi tidak ada yang piara kumis sampai tebal. Nabi gak ada yang kumisan sampai tebal. Kenapa nabi gak ada yang kumisan sampai tebal? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setan, ciri-cirinya berkumis tebal. Ayo. Ayo. Ayo pegang masing-masing. Pegang masing. Kalau di sini majelis maulid ada yang kumis tebal, berarti setan ikut. Maulid. Ada enggak? Ada. Keluar. Ibu-ibu punya laki kumisnya tebal, berarti ibu tidur sama? Udah cukup dua aja lah. Udah salah di situ aja, musadik udah salah. Ya enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin para ulama, para kiai, para ustadz sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai. Wabil khusus kepada mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishaq. Amin. Allah bintuli hayati. Amin. Saya hormati, saya cintai, yang mukarram wal muhtaram Kiai Haji Saleh Rahmani MA. Allah bintuli hayati. Amin. Saya hormati yang kita cintai sekalian Kiai Haji Anas Qurni MA. Allah bintuli hayati. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Kiai Haji Abdurrahman Abdurrahim. Yang saya cintai, yang saya hormati Kiai Haji Sidki Yahya. Dan para ulama sekalian, mudah-mudahan mereka-mereka semua guru-guru kita panjang umur. Amin.
kita sekalian. Amin. Ya Allah. Dan amin. Saya hormati segenap aparatur pemerintah di Pancoran. Bapak Lurah. Bapak Lurah datang? Enggak. Ya, alhamdulillah. Datang alhamdulillah. Ya, tadi saya dengar katanya sakit. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Kalau di Rawamangun, sono Lurah enggak pernah mau hadir. Maulid tuh enggak pernah mau hadir tempat saya ya. Lurah tuh enggak mau namanya maulid mirat enggak mau, tapi kira 17 Agustus dangdut habis isya Johor di nongkrong tuh Lurah. Di Rawamangun, di Rawamangun. Kalau di sini mah kagak. Di Rawamangun. Ya. Saya hormati Bapak RW. Alhamdulillah. Sebelum saya ceramah panjang lebar, saya mau ngomong dulu sebentar. Tolong panitia, panitia tolong nih. Sekali lagi saya minta tolong, tolong sendal saya dipisahin. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal ini, aku udah 3 kali kehilangan sendal. Bener dulu coy, gue ngomong bener coy. Iya, sendal gue diincar orang mulu. Iya. Kemarin pertama tanggal 1 Rabiul Awal di Sukabumi, Jampang Surade, naik mimbar, habis selesai ceramah, gue tanya panitia, sendal gue mana? Au. Sendal gue au, mana pulang goreng inang. Parsialnya inang. Di Sukabumi itu parsialnya yang di sini gue nggak tahu, gue belum lihat. Sono Rengginang, ada apa enggak di sini gue nggak tahu, gue belum lihat. Sono, bahasanya tuh Rengginang sama opak. Taruh di belakang mobil api biruan, tidurin Marniatin gue semua. Pulang tinggal bau bumbu di luar. Panitia gue tanya mana sendal gue, au. Yang kedua kemarin pak, di Tanah Tinggi. Itu panitianya saya jempolin, itu cakep itu panitianya. Saya datang diarak pakai hard rock. Diarak pakai hard rock, pakai sendalnya. Iya, pegangin, masukin sama dia. Kantong plastik warna hitam, dipegangin aja dia. Selama saya ceramah, dipegangin. Jadi gue ceramahnya tenang, baru namanya panitia. Pegangin aja. Pas penutupan, berkat dibagiin. Dibagiin kantong kreseknya hitam, sendal gua dilepas, ambil berkat. Selesai baca doa, gua bilang, eh mas ini sendal saya mana? Ini Pak Kiai. Pas gua buka, telur itu bersih, hancur sendal gue. Ini hancur mas sendal gua dah. Ya bapak dan ibu sekalian, ya, kemarin lagi, baru kemarin tuh di Cawang. Panitianya tuh juga bagus tuh, yang ngadain MPR, mantep. Sendal gue diliatin aja. Kayak Bogor begini. Sendal gue di depan diliatin, ada pengawasnya. Gue bilang mantep nih dia nih, begini nih panitia mantep. Ini bukan liatin gue ceramah, sendal gue diliatin. Gak lama kemudian ada orang agak miring sedikit, sendal gue mau diambil, comot sama dia. Yang jaga sendal gue, jangan sendal Pak Kiai. Lu mau ambil, saya mau ambil berkah. Dia bilang mau ngambil berkah, gua balik aja dari panggung. Lu berkah, gua nyeker terus. Yang ambil lu kegenek di gua. Panitia tolong ya, tolong. Sudah tuh, baru tuh baru seminggu. Bapak dan ibu sekalian, ibu-ibu ada gak sini? Tanya ibu, gimana? Di atas. Biasanya di atas bapak. Jadi ibu yang di atas. Orang ajar itu namanya. Bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini saya diundang untuk memberikan majelis khasanah. Sini dek, dek. Dari saja lu muntuk umur sudah. Nyolong umur dulu sini. Sekarang kalau dipoto pokoknya pakai gaya ya. Karena dipoto
kasih, gue dipoto, Pak. Saya pas datang masuk ke rumah ke orang yang undang saya, ada foto saya lagi nanya saya. Tapi kalau dipoto gue gak mau sembarangan kan ya. Kalau perlu gue pakai action. Benar lo sebelum jadi kayaknya gue model. Model obat nyamuk. Malam ini kita peringatin mau Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, hari besarnya umat Islam sedunia, hari sukacitanya umat Islam sedunia. Kita semua gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Tapi hari ini juga hari sedih buat saya, Bapak dan Ibu sekalian, para kiai sekalian. Hari ini hari duka cita saya, karena pada hari ini tepat 2 tahun wafatnya ibu kandung saya. Ibu saya meninggal 12 Rabiul Awal. Jam 6 pagi masih pakai mukena, masih pegang tasbih. Dalam usia 99 tahun. Meninggal dunia nyender, karena sembahyang duduk, jadi lagi nyender, masih pakai mukena, masih pegang tasbih. Hobinya dia itu baca salawat Kamilah sama Asmaul Husna. Itu hobinya nenek-nenek dulu, itu tuh hobinya. Kalau enggak sifat 20 tuh. Kalau nenek-nenek sekarang hobinya handphone. Betul enggak? Handphone. Coba lu lihat nenek-nenek sekarang, hobinya handphone. Ringtone-nya itu bukan selawatan, ringtone-nya itu kereta malam. Bucus. Itu nenek-nenek sekarang tuh. Mestinya kalau lo udah tua begitu, ringtone-nya jangan kereta malam. Ya, ringtone-nya itu mestinya salawat Habib Syekh, enak kan ya? Yeah. Atau salawatnya si Uje, atau salawatnya siapa gitu. Ini kereta malam. Kalau lo udah tua, pakai ringtone yang paling tenar dari Quran, ambil Inna Lillahi Wa Inna. Ya, jadi lo paling ingat Allah, betul gak? Kalian tuh, apalagi besok nih tahun baru nih, nenek-nenek perempuan udah semprul, tahun baru kumpul di Ancol semua nih, ya nenek-nenek pada pakai celana legging, kumpul di Ancol pada joget-joget sama Oma Irama, lagi joget kedebelat kencing, di mas gue si umum diturunin celananya kulitnya ngikut, terus. Dan maulid juga mau hadir dulu. Ya, kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari besar yang tidak ada tandingannya. Banyak gak hari besar di atas dunia ini? Banyak gak? Banyak, di Indonesia aja hari besar banyak. Ada 17 Agustus, hari besarnya orang Indonesia, diperingati oleh orang Indonesia setiap tahun hanya pada bulan Agustus habis, betul? Ada enggak di sini lurah atau RW yang bikin 17-an bulan Desember? Ada enggak? RW ke kantor lurah, Pak Lurah, saya mau bikin 17 Agustusan tanggal 20 Desember. Apa kata lurah? RW, lu stres. Enggak ada yang bikin 17-an bulan Desember. Hari besar 10 November diperingati hanya tanggal 10 November atau selama bulan November selesai. Hari besar apa lagi? Hari besar Konde 21 April. Hah? Kartini. Lu bilang Kartini, kalau gua bilang Konde. Kenapa? Ini gua tanya sama lu. Kartini itu pahlawan, banyakkan yang doain dia tanggal 21 April atau banyakkan yang pakai Konde? Jawab. Tuh, banyak yang pakai konde. Ini gue bilang hari konde. Anak TK umur 5 tahun, jam 6 udah dimasukin ke salon. Dipakein konde sama emaknya, konde sama mukanya, gedean konde. Keluar dari salon, bilang maaf. Selesai kakinya, sereo itu leher. Emaknya bego. Anak dipaksa baksain pakai konde. Ya Allah, ya Rasulullah. Tuh hari besar, ada semuanya. Lain dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, hari lahirnya diperingati oleh orang sedunia, enggak kenal tempat, enggak kenal waktu, di masjid, di lapangan, di istana, jadi bapak dan saudara sekalian. Kenapa? Karena yang diperingati manusia besar, yang besar.
pulang, betul. Ya, besar di mata Allah, besar di mata manusia. Agung di mata Allah, agung di mata manusia. Tidak ada di atas dunia ini yang nama seorang disebut, sering-sering kali disebut. Hanya beliau yang sering kita sebut, betul enggak? Ibu punya laki namanya si Udin. Enggak mungkin tuh sahajat diganti sama nama si Udin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Udin Rasulullah. Enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Padahal dia ngaku paling cinta sama lakinya. Makanya di atas dunia ini, para ibu sekalian, kita ini semua bikin peringatan maulid karena kita cinta kepada beliau, betul? Maka kita muliakan hari kelahirannya, hari kelahiran anak kita saja kita peringati setiap tahun, betul nggak? Anak kita ulang tahun kita peringati tuh. Anak baru 2 tahun udah dibikin ulang tahunnya, padahal ngomong aja belum bisa. Tapi mak bapaknya yang kerepotan, panggil badut. Udah tuh anak gedenya nggak badut. Diperingati ulang tahunnya. Umur 5 tahun diperingati, 10 tahun, 17 tahun diperingati. Padahal anak belum ada jaminan bakal dilamatin orang tuanya melahirkan, betul gak? Tapi tiap tahun hari kelahirannya kita peringati, kita muliakan. Umur 5 tahun dipakai kue tar, ngirimnya 5. Ya, begitu melintiup, bapaknya nyalain dulu, tep, nyala tuh ini. Udah nyala aja, anak suruh tiup, tiup tayna, tiup, tiup. Kalau menurut gue ini bego. Kenapa? Tadi kan udah mati, kenapa lu nyalain? Udah nyala lu matiin lagi, tolong lu. Kalau lu mau dimatiin lagi, jangan dinyalain. Betul gak? Yang lebih sedihnya lagi, anak yang masih kecil oleh orang tuanya sebelum tiup lilin disuruh baca doa di depan api. Ini celakanya nih. Secara gak langsung kita sudah mengajarkan anak kita ajaran agama Majusi. Agama penyembah api. Zaman Rasulullah itu ada agama namanya Majusi. Ya kalau nyembah aja kalau berdoa di depan api. Anak kita tatkala ulang tahun sebelum tiup lilin kita sebut doa di depan api. Berarti kita sudah menanamkan ajaran agama Majusi. Tahu kan lu? Kalau ulang tahun bukan nggak boleh, boleh. Bikin kue tar yang gede. Panggil anak yatim. Panggil ustaz, panggil kiai, bacain doa, pulang amplopin. Berkah. Iya, didoain sama kiai, didoain sama anak yatim. Masya Allah, berkah gak? Oh iya, doanya kabul. Gak ada doa anak yatim ditolak sama Allah. Hebat. Panggil badut, joget-joget. Happy birthday tuyul. Birthday tuyul. Ayo dukernya dompetnya dimbat mulu. Ini gue ceramah berapa lama nih? Hah? Terus? Lu mau nambahin berapa? Kalian ibu sekalian, kita bikin peringatan maulid karena kita cinta sama Rasulullah. Kalau kita gak cinta, kita bikin kalian ibu sekalian, betul gak? Kenapa kita cinta? Karena di atas dunia ini cinta yang hakiki cuma cintanya Rasulullah. Cinta orang tua, cinta bapak sama ibu, bohong. Cinta ibu sama bapak, bohong. Cinta anak kepada orang tuanya, bohong. Cinta orang tua sama anaknya, bohong. Bapak dan saudara sekalian, kok begitu kiai? Nih gue buktiin. Cinta bapak sama ibu itu bohong. Itu cinta dari waktu pacaran doang. Udah kawin dia namanya cinta udah hilang. Coba tanya ibu-ibu yang ada di belakang, bo, dulu waktu pacaran saking cintanya bapak sama ibu, pernah nggak bapak kentut di depan ibu? Nggak pernah ya? Sekarang? Habis bini kentut ibu. Saya juga begitu dulu waktu pacaran. Kalau saya mau kentut, pacar saya bilang, neng, ambilin air. Dia masuk ke dalam, baru saya nepek tembok, prepek. Gak mau saya kentut depan dia, ntar dibilang esokan. Tapi sekarang dia jadi bini gue, habis, neng. Terus gue pulang aja, lu ngapain nih?
lagi nonton sinetron nih. Apa judulnya? Ini judulnya Separo Aku. Judulnya Separo? Separo Aku. Gue lewat aja di depan sini. Terus Separo, ini yang Separonya yang keren. Dan bini gue bilang, Masya Allah, besok lu gantian. Iya, gue pulang dari semua yang tunggu di masjid. Teriak, nih, kopi. Kopi, Bi. Iya. Ini, Bi, kopinya. Kuenya mana, Bi? Tapi mau apa? Babon. Gue jujur. Roti goreng. Tinggal ngomong, Bi, yang tembem-tembem. Terserah, Bi, ya. Pokoknya yang gede-gede. Oh, Bi, mau yang gede. Tenang, Bi. Ini, Bi. Prek. Main kentut-kentut. Cinta itu adanya waktu pacaran doang, ada orang pancoran namanya Juki sama si Mimin. Ada gak si Juki? Ada yang namanya Juki? Biasanya kupingnya tinggi sebelah biasanya. Sama si Mimin berdua pacaran itu lagi cinta-cintanya tuh. Malam minggu nonton ke bioskop, berdua di tengah jalan si Mimin jatuh, gabruk, dia jatuh ke sandung. Apa kata Juki? Min, hati. Bukan sakit, hati. Tuh lagi cintanya lo. Si Mimin dua golongan lagi. Nggak empem-empem. Nggak empem-empem. Astagfirullah. Itu lagi pacaran, kawin aja. Bini jalan kondangan ke sandung. Keluar tuh omongan yang bener. Mata lo buta. Kesana bini bego. Kauan becek pakai hak tinggi. Tolol lo. Gue nyesel kawin sama lu. Hilang tuh yang cinta. Dulu waktu pacaran juga ngelir bini itu enak. Karena bininya masih 40 kilo, timbangannya masih kurus, masih enak. Panggilnya ayang-ayangku. Beb. Juitaku. Panggilnya enak. Karena beratnya masih 40, masih cakep. Kawin aja. Biasa perempuan begitu tuh. Asal kawin merasa udah laku, badannya dilepas. Timbangan dia gak jadi urusan, karena dibilang dia udah laku. Sampai-sampai ngeteknya di jalan menjadi. Betul gak? Ada merasa udah laku, ngetekin anaknya di jalan, jadi itu. Masya Allah, makanya banyak tukang ojek pada nyusruk. Ngeteknya di jalan, tukang ojek lewat sambil meleknya masuk gol. Lakinya si Hasan, lewat si Udin, dia ngomong, ya perabotan si Hasan. Perempuan begitu tuh, kalau dia kawin aja, dia lepas. Penyakitnya di jalanan jadi, yang lebih sedih lagi kalau tinggal di pinggir kereta api. Sedih banget deh, ngetein ke kereta api. Kereta api lewat, gujur semua, gujur. Perempuan itu perempuan. 40 kilo pas itu kawin naik jadi 90 kilo. Kalau lakinya pagi minta kopi, gak mungkin di pinggir. Yang kopi yang gak mungkin. Panggil dia bilang, bro, kopi bro. Hilang yang namanya cinta. Hilang gak? Hilang namanya cinta. Bapak sama ibu kaku sehidup semati. Waktu pacaran janji sehidup semati. Bulan jadi saksi. Bulan jadi saksi. Bini kita bego, ngomong aja nanti. Iya deh, gue percaya. Kapan tuh bulan ngomong? Percaya. Jadi si Nusa mati. Begitu bininya mati. Lakinya? Mana orangnya? Mana orangnya? Ada gak yang bininya mati, lakinya ikut mati? Enggak. Kadang-kadang kita tahu laki itu suka jahat. Jangan kan bini udah mati. Bini batuk aja udah kita sumpahin. Bini batuk doang dia. Ham. Ya, dekat deh. Dekat. Bohong Bapak Ibu sekalian. Bininya belum mati aja udah kawin lagi. Betul gak? Betul. Kalau kita tanya, Pak Haji, kenapa Pak Haji kawin lagi? Sunnah Rasul, para leluhurnya. Lu kalau sunnah Rasul, lu kawin mesti sama nenek-nenek, lu tau gak? Kenapa Nabi Muhammad istrinya gadis cuma Siti Aisyah, semuanya janda. Hafsah janda,
Siapa lagi? Zainab janda 60-70 tahun. Ayo lo. Lu kalau ngikutin Rasulullah, kawinnya mestinya sama janda tua. Mau lo ketua? Enggak. Mau enggak? Enggak. Mau enggak kawin dengan